Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ibnu Ali. Jangan lupa ya sahabat-sahabat sekalian untuk tekan butang subscribe, like dan share channel ini insya-Allah. Ayuh kita mulakan. Kita akan baca dekat ayat 268 hingga 271 pada muka surat 45 dan 46. Okey. Baik, kita akan mulakan sekarang insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya murukum bil fahsya. Kita berhenti dekat bil fahsya. Okey, silakan. Okey, bagus. Wallahu ya'idukum Wallahu ya'idukum maghfiratan Maaf. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Okay, bagus. Wallahu wasi'un alim. Okay, seterusnya kita pergi ayat 269. Yu'til hikmata man yasha'. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Okey, bagus. Sekarang ni kita lihat dia punya hukum tajwid yang ada dekat ayat 268. Okey, saya akan tanya seorang demi perseorangan. Okey, mula dengan Cik Alias dulu. Cik Alias ada? Ada. Okey, bagus. Macam mana? Asy-syaitan ada huruf, ada alif kecil, mad asli, ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Wa ya'murukum ni ada huruf mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Wa ya'murukum, apa nama hukum dia? Ikhfa syafawi. Okey, bagus, comel. Namanya ikhfa syafawi. Wa ya'murukum bil fahsya. Okey, bil fahsya kalau kita berhenti dia akan jadi apa nama hukum dia, Puan Dila? Mak wajib. Mak wajib. Okey, maksud mak wajib huruf alif, huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Kita panggil sebagai mad wajib. Bagus. Okey, Puan Intan. Wallahu ya'idukum. Wallahu ya'idukum ada mim sakinah bertemu dengan huruf mim. Idgham syafawi. Okey, bagus. Idgham syafawi. Bagus. Okey, Puan Merliah ada ke?
Ya'idukum maghfiratam. Baris 2 di atas bertemu dengan huruf mim. Idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Puan Nadia. Puan Nadia ada nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Apa dia? Izhar halki. Okey, bagus. Okey, seterusnya Puan Norsiah Nur. Norsiah Nur. Okey, kita berhenti dekat wafadla. Wafadla ni apa nama hukum dia? Mat apa? Kita berhenti. Mat asli ke, mat iwat ke, mat arili sukun ke, mat badal ke? Mat iwat. Okey, mat iwat, bagus. Okey, Puan Rashida. Okey, andai kata kalau kita tak nak berhenti, kita sambungkan perkataan tu. Wafadlau wallah. Baris 2. Okey, yang ini mat iwat eh. Yang wafadla ni kita berhenti, dia akan jadi mat iwat. Okey, kenapa mat iwat? Ada baris 2 di atas, lepas dia ada huruf lam, kita berhentikan dia. Dia akan jadi mat iwat. Okey, kalau kita sambungkan perkataan tu. Wafadlau wallah. Ada baris 2 di atas, bertemu dengan huruf waw. Puan Rashidi. Idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Baris 2 di atas bertemu huruf waw. Kalau kita sambungkan perkataan tu, dia akan jadi idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Seterusnya Puan Roswati. Wallahu wasi'un. Ada alif kecil, mad asli, wasi'un alim. Baris 2 di hadapan bertemu huruf ain. Izhar halki. Okey, bagus. Puan Rupiah Abdul Hadi. Wallahu wasi'un alim. Baris huruf ya sebelum dia baris bawah, asalnya mad asli, kita berhenti, dia akan jadi hukum apa sini? Mad arili sukun. Bagus, mad arili sukun. Okey, seterusnya kita pergi ke ayat 269. Kita semak dia punya hukum tajwid. Puan Salmah. Yu'til. Puan Salmah Adnan ada. Yu'til hikmata mayyasha. Ada nun sakinah bertemu huruf ya. Puan Salmah ada ke? Okey, tak ada. Puan Sanisah. Puan Sanisah. Ha. Nun sakinah bertemu huruf ya. Apa nama hukum dia? Idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Seterusnya huruf alif, mad asli, huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Mayyasha. Puan Siti Jamilah. Mayyasha. Kita berhenti kat sini. Mad wajib. Mad wajib. Okey, bagus. Seterusnya Puan Zaidah. Wa may yu'tal. Ada nun sakinah bertemu huruf ya. Puan Zaidah ada? Idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Seterusnya wa man yu'tal hikmata faqad faqad utiya khairan. Okey, Cik Alias. Utiya khairan kathira. Baris 2. Baris 2 di atas bertunggu huruf kaf. Ikhfa hakiki. Okey, bagus. Utiya khairan kathira. Kita berhenti kat situ. Kathira. Puan Dilah. Kathira. Kita berhenti. Dia akan jadi apa? Man iwat. Okey, bagus. Senang je man iwat. Baris 2 di atas bertemu dengan huruf alif, kita berhentikan dia, dia akan jadi man iwat. Okey, Puan Merliah. Kathirau wallah. Kita sambungkan. Anda kata kita sambungkan perkataan tu. Kathirau wallah. Baris 2 di atas bertemu huruf waw. Idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Puan Nadia. Wama yazakkaru. Wama yazakkaru illa. Ada huruf alif, huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Majais. Okey, kalau nampak saja pertemuan dua kalimah, kita panggil sebagai majais. Okey, Puan Nur Syah Nur. Illa ulu. U ni kita boleh panggil apa? U ni. Ulu. U ni. Wow, sebelum dia ada hamzah. Ulu. Ha? Bukan. U. Tak ada hukum. Tak ada hukum. Ha, tak ada hukum. Okay, sebab apa? Huruf waw tu ada tanda bulat.
Okey. Kalau waw kosong sebelum dia ada huruf hamzah, kita baru kita bagi sebagai mad badal. Okey, tapi sebab huruf waw tu ada tanda bulat di atas dia, dia tak ada hukum. Okey. Ulul albab. Okey, Puan Rashidah, ulul albab ada huruf alif kecil, ada alif kecil. Asalnya mana asli kita berhenti, dia akan jadi apa? Man arid li sukun. Okey, bagus, kita berhentikan dia, dia akan jadi man arid li sukun. Okey, bagus. Kita tengok ayat ke 270 muka surat sebelah, 270 muka surat 46. Okey. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadharu tum min nadhr. Kita berhenti dekat min nadhr. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, bagus. Fa inna Allah ya'lamu. Kita berhenti kat situ. Okey, bagus. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sorry, minta maaf lagi sekali. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Okey, bagus. Terus kita pergi ke ayat 271 muka surat 46. Intubdu sadaqati fa ni'immahi. Kita berhenti dekat situ. Ada soalannya, kita berhenti. Okey. Mahi ni kita panca berapa harkat? Mahi. Dua. Dua harkat. Okey. Nanti saya tanya apa hukum dia. Okey. Wa in tukhfuha wa tub. Wa in tukhfuha wa tu tu hal fuqara afa huwa khairul lakum. Okey, bagus. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Okey, bagus. Kita lihat dia punya hukum tajwid yang ada dekat ayat 270. Tadi Puan Nadia ada kan? Okey. Puan Nur Diana nak cuba dia punya hukum tajwid. Oh, tadi Puan Rashidah kan last kan? Okey, kita tengok Puan Roswati. Puan Okey, Puan Roswati, wa ma anfaqtum ada huruf alif mad asli. Huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Mad jaiz. Mad jaiz. Okey, bagus.
Seterusnya, Puan Rupiah Abdul Wahid ada nun sakinah bertemu dengan huruf fa. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, bagus. Seterusnya, Puan Salma Adnan ada mim sakinah, huruf mim bertemu dengan huruf mim. Puan Salma ada? Ah, itu namanya Syafawi. Belakang dia Syafawi. Dia, saya bagi pilihan. Ikhfa Syafawi, idgham Syafawi, izhar Syafawi. Pilih yang mana? Idgham Syafawi. Okey, bagus. Kalau idgham Syafawi itu mim bertemu dengan huruf mim. Okey, bagus. Puan Sanisah ada nun sakinah bertemu dengan huruf nun. Okey, kalau wajibul gunnah nun sabdu saja. Kalau nun sakinah bertemu dengan huruf nun, idgham, idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Puan Siti Jamilah, wama min nafaqatin, baris 2 di bawah bertemu dengan huruf hamzah. Puan Siti, ha, izhar halki. Okey, bagus. Okey, bagus. Au nazartum, ada mim sakinah bertemu dengan huruf mim lagi. Puan Umi, mim sakinah bertemu dengan huruf mim. Puan Umi ada? Ha, mim sakinah bertemu dengan huruf mim. Idgham Syafawi. Okey, bagus. Puan Zaidah ada nun sakinah bertemu dengan huruf nun. Idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Encik Alias, baris 2 di bawah bertemu dengan huruf fa. Ikhfa hakiki. Okey, bagus. Puan Azizah Hasan ada nun tanda sabdu ni, apa maksudnya? Okey, Puan Dila ada nun tanda sabdu. Ada. Puan Azizah Hasan apa dia? Wajibal gunnah. Okey, bagus. Seterusnya, tak apa, wajibal pun boleh, wajibul pun boleh. Okey, tak apa. Okey, Puan Dila, kalau kita sambungkan perkataan ni, ya'lamuhu wa ma ha dhamir jumpa dengan huruf waw. Masalah qasirah. Okey, bagus. Puan Intan, wa ma lizzalimi, ada huruf alif sebelum dia balik atas, man asli. Lizzalimi ada alif kecil, man asli. Lizzalimi ada huruf ya sebelum dia balik bawah, man asli. Min ansor ada nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah. Izhar Syafawi. Ha, nun, ha, nun sakinah. Izhar Halki. Okey, bagus. Ha, jangan keliru, Izhar Syafawi ni Izhar Halki, okey? Banyak. Okey, tak apa. Puan Merilia ada nun sakinah bertemu dengan huruf sod. Okey, bagus. Ikhfa hakiki. Okey, yang ni ada huruf alif sebelum dia balik atas, asalnya mad asli, tapi kita berhentikan dia, dia akan jadi mad arid li sukun. Okey, kita lihat dia punya hukum tajwid yang ada dekat ayat 271. Puan Nadia, in tubdu ada nun sakinah bertunggu huruf ta. Okey, bagus. In tubdu sadaqa ada alif kecil man asli. Fani imma, fani imma. Puan Nur Diana nak cuba. Fani imma ada nun tanda sabdu kat sini. Okey, kalau tak ada, Puan Nur Syah, Puan Nur Syah Nur, ada ke? Ada, Ustaz. Ah, mim bertan, mim ada tanda sabdu. Wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah. Okey. Seterusnya, Puan Rashida. Tadi kita berhenti dekat fani'immahi. Kita berhenti panjang kat sini, fani'immahi. Apa nama hukum dia, hi tu? Bagus, pandai mad asli. Dia akan jadi mad asli kat hi sini. Kenapa jadi mad asli? Sebab huruf ya tu bila berhenti, huruf ya tu dia dah jadi baris mati. Okey, jadi kalau huruf ya sebelum dia baris bawah, dia akan jadi mad asli. Nampak? Huruf ya sebelum dia baris bawah, kita berhentikan dia, dia akan jadi mad asli. Okey, bagus. Puan Ropiah Wahidin. Puan Ropiah Wahidin ada nun sakinah bertemu dengan huruf ta. Ha, nun sakinah bertemu huruf ta.
Bagus ikhfa kiki Puan Roswati. Wa in tukhfuha, ada huruf waw sebelum dia baris atas, sebelum dia baris hadapan mad asli, ha sebelum dia baris atas mad asli. Wa tu'tuha, ada huruf waw sebelum dia baris hadapan mad asli. Wa tu'tuha, ada huruf alif sebelum dia baris atas mad asli. Puan Roswati, fuqara, ada huruf alif, huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Mad wajib, okey bagus. Puan Ropiah Wahide, Puan Ropiah Abdul Hadi, fuqara afahuwa khairul lakum, fahuwa khairul lakum, baris dua di hadapan bertunggah huruf alif, baris dua di hadapan bertunggah huruf lam, minta maaf. Idgham bila gunnah, okey bagus. Fahuwa khairul lakum, khairul lakum ni kita berhenti. Kalau kita sambungkan dia, apa akan jadi hukum dia? Mim sakinah bertunggah huruf waw. Puan Salmah, mim sakinah bertunggah huruf waw. Syafawi, Syafawi di belakangnya ni. Izhar Syafawi. Okey bagus. Tapi sebab kita berhenti, dia tak akan jadi Izhar Syafawi. Okey. Wa yukaffiru ankum, ada nun sakinah bertunggah huruf kaf. Puan Sanisah, nun sakinah bertunggah huruf kaf. Ikhfa hakiki bagus. Puan Salmah, Puan Siti Jamilah, ada mim sakinah bertunggah huruf mim. Di dalam Syafawi. Mim jumpa dengan mim. Betul lah, betul lah. Saja je. Okay, saja bagi bagi goyang sikit. Betul tak idgham Syafawi ke idgham ma'luna? Okey, bagus idgham Syafawi. Okey, seterusnya. Ya, saya. Lebih kurang sama. Sama je. Cuma dia bezakan sikit sebab idgham mutamassil yang dia dia bahagian dia ada idgham mutamassil lain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqarrabain. Itu bahagian idgham. Okey, kalau idgham Syafawi, dia bahagian Syafawi. Tapi bila mim bertemu dengan mim, boleh boleh kita panggil dua nama lah. Sama ada idgham Syafawi ataupun idgham mutamassil lain. Okey. Sama Puan Umi, ada nun sakinah bertunggungan huruf sin. Nun sakinah bertunggungan huruf sin. Ikhfa hakiki. Okey Puan Zaidah, sayyi'atikum. Sayyi'atikum, ada huruf alif, sebelum dia ada huruf hamzah. Mat badal. Okey, bagus, kemas. Cik Alias, Cik Alias, ada huruf mim sakinah. Kalau kita sambungkan sayyi'atikum, kita bertemu dengan huruf waw. Mim sakinah bertemu huruf waw. Izhar Syafiwi. Okey, bagus. Puan Anisah, nampak ke? Puan Anisah ada. Wallahu bima. Okey, wallahu bima, ada huruf alif sebelum dia baris atas mad asli. Bima ta'malu, ada huruf waw sebelum dia baris hadapan mad asli. Bima ta'malu na khabir, ada huruf ya sebelum dia baris bawah. Asalnya mad asli, kalau kita berhenti kat sini dia akan jadi apa hukum dia Puan Anisa? Man arid lisukun. Okey bagus, alhamdulillah kita habis dekat ayat 271. Sekarang boleh angkat tangan untuk giliran bacaan seorang perseorangan. Yang baru masuk dijemput untuk semak bacaan juga. Kalau nak angkat tangan untuk saya semak bacaan pun boleh, silakan. Okey, insyaAllah. Jadi bagi penonton yang menonton di channel YouTube kita, boleh masuk kita punya kelas setiap hari Isnin hingga Khamis, Isnin hingga Jumaat, daripada 7 pagi hingga 8 suku, insyaAllah. Kita tutup dulu kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.